Bisa sahabat, wah akarnya lumayan ya. Ya guys ya. Nah, ini sudah begini sekalian program akar. Nah ini. Oke mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sakri. Kali ini saya mau bolang tipis-tipis ya guys ya. Di perkebunan warga, kebetulan itu di pagar ada pohon katuk, saya minta ini. Nah ini guys yang punya ya. Nah ini sahabat yang punya pohon katuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, saya minta kayu katuk ya Bu ya. Ya silahkan ambil. Oke guys, saya dipersilahkan ya untuk mengambil pohon katuk untuk bahan bonsai. Oke sahabat, kita cari ya pohon katuknya. Oke guys, di sini ya kita cari-cari pohon katuknya. Nah ini ada guys ya. Nah ini ciri-ciri daun katuk ya. Nah ini. Oke kita turut aja ya. Mudah-mudahan. Oh agak jumbo ya sahabat ya. Oke. Coba kita lihat akarnya. Oh ini akarnya agak jumbo ya sahabat ya. Bisa untuk bonsai. Nah. Oke kita eksekusi sekarang sahabat. Bisa sahabat, wah akarnya lumayan ya. Ya guys ya. Nah ini sudah begini sekalian program akar. Nah ini. Oke mantap. Nah ini guys, sang punya ya pohon katuknya. Kebetulan dia juga lihat ya. Nah, coba guys, saya lihat dia buka video apa ya. Oh buka video Sakri guys, beliau guys. Nah. Oke sahabat, nah ini ya kayunya ya, katu kecil-kecil berkarakter ya guys ya, akarnya muter. Oke untuk semua pemirsa yang baru menemukan channel ini, monggo subscribe. Subscribe gratis serta tekan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan sajian video-video terbaru dari Sakri. Oke, saya mau berterima kasih ya sahabat sama yang punya telah memberikan
ini kayu ini. Oke, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, demikian guys. Mulai dari saya minta sampai saya dongkel, saya sampai selesainya, dan saya bilang terima kasih kepada beliau ibu ini ya guys ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, dadah.